Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat NU Online dimanapun berada Kali ini kita akan mengenal secara singkat Siapa itu Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan Beliau adalah putra seorang Ki Kampung Bernama Ki Abdul Latif Beliau lahir pada 25 Mei 1936 Beliau sejak kecil sudah pergi ke beberapa pesantren di Pulau Jawa, di antaranya adalah Langitan, Bunga Gersik, Jangan Bangil, Winongan Pasuruan, dan Pondok Pesantren Jalen di Banyuwangi. Setelah itu, beliau pergi ke Makkah, dan di Makkah beliau berguru kepada banyak ulama, Syekh Nawawi Banten, Syekh Zaini Dahlan. Ibrahim Al-Bajuri bahkan Abdul Qadir Al-Jazairi, Syekh Ahmad Al-Hulwani dan banyak lagi guru-guru beliau. Kemudian beliau pulang ke Indonesia dan beberapa kali setelah itu beliau pergi lagi ke Makkah. Artinya beliau secara aktif pergi dari Jawa, Indonesia, Madura, lalu beliau pergi lagi ke Makkah untuk Menyerap banyak ilmu dari ulama-ulama di masanya. Ada beberapa faktor, menurut saya pribadi, sebagai orang yang aktif meneliti tentang beliau. Kenapa beliau bisa semasyur itu di Pulau Jawa? Satu, karena beliau banyak mengajarkan ilmu luas, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya ini perantara. Jadi, beliau mengajarkan Nahwu sorof, beliau mengajarkan tauhid dasar, beliau mengajarkan fikih dasar, beliau mengajarkan balaghah, beliau mengajarkan arut. Itu adalah ilmul wasail, ilmu wasail, ilmu-ilmu yang sifatnya perantara. Mungkin beliau saya tidak tahu wallahu wa alam apakah beliau mengajar Ihya Ulumuddin, apakah beliau mengajar tafsir yang 4 5 6 7 jilid. Saya tidak tahu. Belum ada data tentang hal itu Namun yang pasti bahwa beliau mengajarkan ilmu-ilmu dasar inilah yang menurut saya kemudian sangat berpengaruh kepada figur-figur santri-santri yang dia yang beliau didik. Faktor kedua yang membuat beliau cukup berpengaruh di Nusantara adalah beliau melanjutkan tradisi santri-santri Jawa di mana pada waktu itu banyak santri mengakhiri pencarian ilmunya di Madura sebelum berangkat ke Makkah. Jadi ada satu tradisi yang disebut dengan ngetan. Nah, ngetan ini merupakan satu tradisi di mana santri dari barat pergi ke timur. Untuk kemudian dari timur mereka berangkat ke Makkah. Nah, Syekhuna Khalil merupakan pemberhentian terakhir para santri sebelum berangkat ke Makkah. Ini menjadikan beliau memiliki santri yang sangat banyak bahkan di dalam salah satu manuskrip yang ditulis Syekh Yasin beliau menyebutkan santri beliau takhor rojo alayadehi nisfu million lima ribu orang mungkin angka ini bukan angka yang pasti akan tetapi setidaknya angka ini menggambarkan pengaruh beliau sangat sangat besar itu merupakan dua faktor yang menurut saya pribadi sangat berpengaruh bagi kebesaran nama beliau di kemudian hari Beliau hingga akhir hayatnya terus aktif mengasuh santri, mendidik santri, hingga akhirnya beliau meninggal pada tanggal 29 Ramadan pada tahun Masehi 1925. Demikian biografi singkat tentang Syekhuna Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.